Yo, assalamualaikum dan salam satu Asia untuk sahabat-sahabat tercinta semua. Okay, ini adalah perdua Kalisa. Kita baru terima kereta ni yang mana isu aircon. Kata ownernya telah top up gas. 1-2 minggu kemudian dia akan jadi tidak sejuk kembali. So, bila kita cek, pressure memang rendah. Jadi kita syak memang ada kebocoran lah. Tapi katanya dia baru ganti cooling coil. Jadi agak mustahil kalau cooling coil leaking. So, kita cek dulu apa yang menyebabkan unit ini kurang gas. Sebenarnya untuk aircon, dia macam peti ais ya. Sistem aircon ini dia seperti peti ais lah. Peti ais kalau tidak leaking gas atau komponen part tidak rosak, dia tetap akan sejuk. Gas tidak akan berkurang macam itu. Sama juga dengan aircon. Aircon kereta, aircon rumah sama saja functionnya. Selagi unit tidak mengalami kebocoran gas, gas tidak akan berkurang. Sekiranya korang tengok pada bacaan meter, sekiranya pressure turun, itu menandakan kompresor korang lost pressure. Jadi sekarang ini kita buang sisa-sisa gas dulu. Coba kita tengok pada kesan pipe ini memang ada minyak. Ini dia. Jadi kita suspek bagian pipe leaking. Lalu sini terus ke kompresor. Spanner 24. Pipe berminyak. Ini berminyak. Sistem high pressure motor. Kita tengok pipe-nya memang sudah reput. Satu dia. Katanya cooling coil dia sudah ganti dulu. Kita tengok low pressure masih lagi bersih, tapi high pressure ini sudah hitam.
pipe baru. Ini yang lama. High pressure kita open, low pressure juga kita open. Ganti o-ring dah, install pipe dah, vacuum dah, refill gas pun dah, cari leaking pun dah, leak test, minyak sabun, kot-kot ada yang tidak ketat atau leaking, pet-pet, nah, tinggal on saja. Sekarang ini kita tengok, kita dapati compressor ini dah lost pressure. High pressure 150 PSI, tapi low pressure hampir 60 PSI. Kita cuma dapat 9 celsius sebabnya kompresor dan low pressure, jadi kemampuan unit ini mungkin untuk setakat 9 temperature ini saja.